Hi semua, hari tu kamera akan explain pasal bowling safety. Okey, bowling safety tu nang penting ketika main bowling untuk mengelakkan kejadian yang sini ni. Salah orang madah, malang si berbau nak. Baik, jadi harap semua dapat ikutlah apa yang kamera akan share dengan kita orang pada hari tu, okey? Bah, bowling je. Ada 6 safety yang akan dikongsi. So yang pertama adalah mesti pakai kasut bowling ketika main. So kasut bowling tu lain daripada kasut biasa sebab tapak kasut bowling ada slide pad dan break pad. Misal kita pakai kasut lain, apa yang akan berlaku? Kita akan tersangkut di approach kerana si dapat bola slide. So yang kedua adalah pastikan rah belakang siada orang bila mau swing bola untuk mengelakkan bola terkena rakan dan mencederakan orang lain. So, perkara itu dapat dielakkan jika kita mengamalkan land posisi yang akan di-explain lagi dengan detail oleh Ruzaiqlah. Alright, ketiga adalah pastikan kita engkau dah ambil bola dengan tangan kita dari tepi untuk mengelakkan tangan kita tersepit dengan bola yang akan datang dari mesin. Okey, keempat adalah pastikan kiri dan kanan dan kita tiada orang di atas approach ketika kita mau buat balingan. Pun ada orang di atas approach, kita mesti beri laluan bagi kita dulu untuk balingan. Misal kita berebut, kita mungkin akan berlanggar dan menyebabkan gangguan. Okey, yang kelima, sliding foot kita si boleh pijak foul line. Okey, bila kaki kita ninjak foul line, buzzer akan berbunyi. Dan misal kita lebih gila ke depan, kaki kita akan terkena kawasan yang berminyak. Dan mungkin akan menyebabkan kita tergelincir. Last kali, nombor 6, kita si boleh pakai kasut bowling kita ke washroom. Sebab ia boleh merosakkan tapak kasut bahagian bowling, terutamanya pada bahagian sliding pad apabila terkena air. Dan menyebabkan tapak kasut kita kesat dan akan mengganggu kita selepas ya. Alright, so that's it. Alright, so toklah keselamatan yang kita kena jaga. Semoga info tok berguna bagi semua pemain. Dan kita akan sambung episod yang seterusnya. Okay, jumpa lagi. Bye.